dulu nak. Halo, nama saya Aco, umur saya 11 tahun. Saya kelas 5 SD. Pekerjaan sehari-hari saya di kebun coklat, sering membantu bapak untuk memanen coklat, membelah coklat, dan membawa coklat untuk diolah. Cita-cita saya ingin membantu bapak dengan mama. Saya ingin menjadi anak berbakti kepada orang tua. Sejak 85 itu, masyarakat Lu umumnya membuka lahan yang selama itu tidur untuk dijadikan lahan kakao. Dan kami bersyukur perkembangan ekonomi masyarakat juga pun terbantu. Mulai dari mereka bisa membangun rumah, terus menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya. Semua hasilnya dari coklat. Sejak awal memang pada saat kakao ini menjadi pilihan masyarakat untuk dikembangkan, hampir semua lapisan masyarakat melakukan itu dan anak-anak pun yang ada di rumah diberdayakan untuk membantu. Kami sering membawa anak-anak ke kebun karena kebun bagi kami Wijatulu adalah tempat untuk menjadikan anak-anak sebagai anak-anak yang mandiri. Di samping itu kami bisa memberikan mereka pelajaran bahwa di kebun itu tempat untuk mencari nafkah bagi kami. Saya bangga terhadap anak saya ketika kami membawa mereka ke kebun. Di samping mereka bisa berbakti kepada orang tua, mereka juga bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan bersama kami. Penting bagi kita semua untuk mengetahui batasan anak yang bekerja atau anak yang membantu orang tua. Jadi pada dasarnya, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak boleh dipekerjakan di pekerjaan ringan. Itu pun ada usia minimal 13 tahun. Jadi 13-15 tahun itu pekerjaan ringan. Jam kerjanya itu hanya ada di siang hari, maksimal 3 jam sehari. Kemudian jenis pekerjaan itu tidak membahayakan mereka. Jadi bahaya untuk mempekerjakan anak ke kebun itu kita ketahui ya, di kebun kakao anak-anak itu gampang terpapar oleh pestisida. Sehingga ini akan membahayakan anak karena kita ketahui pestisida itu adalah zat-zat kimia. Nah, apa efek sampingnya kalau anak sering terkena oleh pestisida? Jangka pendek itu paling anak-anak muntah, mual, ada nyeri perut, bahkan pingsan. Jika ini terlalu berlebihan bisa sampai ke anak meninggal karena keracunan. Kemudian yang kedua, jangka panjangnya itu ada biasanya terjadi gangguan perilaku. Jadi zat-zat kimia ini mempengaruhi otak anak, ya. Jadi bisa terjadi gangguan perilaku, anak menjadi sering-sering marah, kemudian hiperaktif, susah fokus. Pada tahun 2004, saya menyemprot di kebun dengan pestisida. Saya tidak tahu apa bagaimana. Saya kena pusing kepala, aku mau muntah di tempat, tidak bisa berdiri. Teman saya, tetangga kebun itu yang tolong saya, angkat saya naik di lori-lori karena saya sudah tidak berdaya lagi. Ternyata saya keracunan pestisida. Saya saja orang dewasa kena dampak pestisida, apalagi kalau macam anak-anak. Jika anak dipekerjakan terlalu lama di bawah sinar matahari, nah ini akan menyebabkan anak sering dehidrasi. Kemudian yang ketiga, jika anak-anak ini mengangkat beban yang berat, nah ini mempengaruhi pertumbuhan anak juga. Jadi nanti di kemudian hari anak bisa jadi pendek. Jadi kita orang tua sering bertanya, kok anak saya pendek? Ternyata pada saat masih kecil, itu sudah diberikan beban yang berat yang mempengaruhi pertumbuhan tulang panjangnya
Ini yang kadang orang tua tidak sadari. Anak-anak itu kadang terlibat pengangkutan, melebihi yang seharusnya mereka bisa. Seumpama kan untuk anak laki-laki itu maksimal cuma 12 kilo, anak perempuan 10 kilo. Nah ini jadi banyak orang tua yang tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah merampas hak anak. Sekolah adalah dasar daripada semua anak-anak untuk masa depannya. Jadi pepatah tentang lebih baik merawat sekolah daripada sekolah ini adalah pepatah yang keliru. Di era 90-an, teman-teman saya, sebaya-sebaya saya itu hampir 75% yang bertani di coklat ini. Ya, sehingga pada saat itu mereka lebih banyak memilih bertani coklat dibanding melanjutkan sekolah. Karena wabah monilia ya pernah menyerang di Luraya ini, yaitu wabah yang menyerang khusus kepada tanaman kakao atau coklat. Coklat pada saat itu tidak bisa sama sekali mendapatkan hasil yang maksimal karena terkena wabah monilia tersebut. Nah, sehingga yang tidak punya pendidikan karena lebih mementingkan sekolah itu atau coklat itu akan menjadi pengangguran. Pada saat sampai sekarang itu banyak teman-teman saya yang tidak lagi mendapatkan hasil yang baik karena pendidikan formalnya tidak ada atau putus sekolah. Oleh sebab itu, maka salah satu yang menjadi penting adalah pendidikan. Ya, karena kenapa? Pendidikan bisa menyelamatkan atau sesuatu yang terjadi ke depan itu bisa terselamatkan dengan pendidikan. Kalau di kebun kakao ya, banyak anak-anak yang menggunakan senjata tajam. Nah ini karena anak-anak yang mentalnya masih labil, ya belum mampu mengendalikan benda tajam itu sehingga terkadang melukai dirinya sendiri. Coba ambil obat di sana. Ya, obat depan harus hati-hati ya. Sabar-sabar teman, ambil obat. Kayaknya parah ini. Penggunaan senjata tajam yang sangat berbahaya. Kalau misalnya kena di sarafnya anak, bisa mengalami gangguan persarafan, kemudian dapat tumbuhnya bekas-bekas luka yang sangat mempengaruhi estetik dari anak. Waktu kelas 4 SD, saya terkena penjolok di kebun waktu mau ambil buah coklat. Sampai sekarang di bekas luka saya itu lebih ke mati rasa lagi, beda dengan jari-jari lainnya. Mungkin waktu itu ada saraf yang kena sehingga sampai sekarang dampaknya itu. Ini luka di tangan saya. Kalau masih dipencet agak sakit sampai sekarang. Bayangkan udah mulai umur berapa ya, kelas 5 SD sampai sekarang masih sakit. Misalnya anak ini terkena pada bagian-bagian tendo atau bagian saraf yang lebih besar lagi, bisa saja anak tidak bisa menggunakan tangannya lagi atau menggunakan kakinya karena adanya kelumpuhan. Jadi mungkin tidak bisa pegang barang-barang lagi atau tidak bisa berjalan. Waktu saya kelas 6, saya pergi kebun sama om, mati coklat. Langsung saya larang adikku
apa ini penjolok, langsung nak bantah jika langsung nak kena kakiku. Sudah bilang, kenapa kau dah bilang di ano penjolok coklat nak tarik nak kena tumitku. Dah bilang dokternya dengan perawat harus ini dibawa ke Wotu, dirujuk ke Wotu karena tidak bisa kita kerja ini karena dia tengkok kaki. Dibawa jam 11 malam dioperasi. Waktu di rumah sakit saya dijahit 20 lebih jahitan luar dan dalam. Kalau lari masih sakit sampai sekarang. Apabila terkena bagian vital, terutama bagian leher, nah ini bisa menyebabkan anak-anak itu perdarahan hebat. Nah ini bisa menyebabkan kematian langsung di tempat. Bayangkan kalau anak kita yang kita sayang itu terjadi kecacatan atau bahkan bisa meninggal. Nah itulah yang harus kita pikirkan baik-baik untuk memberikan benda tajam kepada anak. Kejadiannya pas umur 8 tahun, jadi saya belam itu coklat, terus kena tangan. Dulu parangnya hampir kena urat nadi saya. Seandainya mungkin kena nadinya, saya tidak tahu antara hidup dan mati mungkin. Lukanya memang sembuh, tapi ada daging yang tumbuh, mungkin seperti semacam penyakit keloid lah. Kayaknya tidak bisa hilang. Iya, dampak negatifnya ada. Karena pas mau ngelamar pekerjaan dulu, karena luka ini jadi nggak bisa. Karena termasuk cacat. Karena luka sedikit, banyak mengubah hal dalam hidup saya. Terutama pekerjaan saya. Pekerjaan yang saya idam-idamkan dari dulu. Waktu anak saya kelas 4 SD, pernah saya ajak pergi kebun, kemudian parah sekali pas dia teriak bilang, "Ma, tangan saya kena parang." Dengan berbagai cara saya sudah coba untuk mengobati, tapi masih luka itu masih berbekas di tangannya. Belasan tahun kemudian, pada saat dia mau mendaftar kerja, ada tes kesehatannya, kemudian seperti dipersulit begitu, dipersulit di tes kesehatannya. Saya sebagai seorang ibu merasa sangat menyesal sekali karena luka yang ada di tangan anak saya. Jangan sampai gara-gara luka itu, karena keteledoran saya waktu dia masih kecil akan menghambat masa depannya, bahkan sampai bikin anak saya gagal mendaftar dan diterima jadi kerjaan. Benda tajam itu buat anak-anak kita itu belum semestinya. Jadi karena anak-anak itu belum mampu memutuskan hal yang baik untuk dirinya atau hal yang buruk, jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memberikan pemahaman itu. Kawaru Allah todongi
Pedike ganamu taro, pedike ganamu taro, keganimu paliru, alana salah nipimu. Sebagai orang tua, kita perlu memperkenalkan pertanian ke anak. Kita kan juga butuh regenerasi. Tapi kembali lagi ya, sebagai orang tua, kita juga harus tahu batasan-batasannya dalam melibatkan anak. Pastikan anak-anak ini tidak lagi menggunakan barang tajam, anak-anak ini tidak lagi bekerja melebihi waktu yang seharusnya, atau mengangkut dengan kapasitas yang tidak seharusnya untuk anak-anak. Pastikan hak mereka tetap terpenuhi, tumbuh kembangnya tidak terganggu, begitupun dengan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Pepatah tentang lebih baik merawat sekolah daripada sekolah, ini adalah pepatah yang keliru. Sekolah itu lebih penting. Karena kenapa? Sekolah adalah hak anak yang mesti wajib diberikan kepada anak. Walaupun anak-anak itu bisa membantu kita, sekolah yang diutamakan dibanding dengan pekerjaan yang lain. Di kebun itu memang banyak bahaya yang selalu mengintai. Jadi kalau misalnya anak ini kita bebaskan untuk bekerja, sebaiknya saran saya adalah waktu yang digunakan oleh anak untuk ke kebun itu harus diupayakan kurang dari 3 jam. Karena apa? Kalau anak-anak terlalu kelelahan, bisa menyebabkan pertumbuhannya tidak baik. Dan untuk pemakaian benda tajam, sebaiknya tidak diberikan pada anak. Kita cari alternatif lain. Banyak cara lain mungkin. Misalnya membelah coklat itu, bisa pakai kayu untuk membelah, supaya anak-anak kita terhindar dari kecelakaan akibat dari benda tajam itu. Harus kita sadar bahwa tidak ada yang bisa menjamin keselamatan anak-anak kita selain kita sebagai orang tua untuk menjauhkan mereka dari bahaya. Bisa saja selalu membantu anak-anak di kebun, tetapi ada hal-hal yang mesti kita pahami. Seperti menjauhi anak-anak kita dari pestisida dan benda-benda tajam serta benda-benda berbahaya lainnya. Jangan dianggap remeh benda-benda tajam. Terlalu banyak nih luka di anak-anak. Banyak pekerjaan di kebun yang aman untuk anak-anak tak, seperti mengumpul coklat, kemudian mengumpulkan kulitnya, menyortir biji, serta membersihkan daun-daun yang berada di sekitar pohon coklat. Bakti itu ya anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua tidak harus berbakti kepada anak, tapi tanggung jawab itu bentuk bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pemberi anak. Bagi kita, bagaimana menjaga mereka tumbuh dewasa dan berhasil kelak. Dan yang lebih penting, jangki ganggu waktu belajarnya anak tak untuk bekerja di kebun. Karena sekolah itu lebih penting dari sekolah. Saya punya cita-cita banyak, Ji. Mau kerja jadi dokter atau pilot, biar bisa keliling dunia. Sekarang saya bisa bermimpi setinggi langit, bukan setinggi pohon coklat, Ji. Berikan Bang Miki tugas yang aman,
dan sesuai dengan anak-anak tak. Bersama bisa jiki jamin keselamatannya anak-anak tak.